hidup bagai ratu sejak dipersunting CEO Time International. Maya Estianti mendadak singgung ketenangan bak ungkap suasana hatinya yang berkecamuk. Pasca berpisah dengan Ahmad Dhani, kehidupan Maya Estianti bisa dibilang berubah drastis. Saat ini, kehidupan Maya Estianti terus menjadi sorotan dan membuat iri banyak orang. Apalagi, ibu tiga anak ini diketahui memiliki hidup yang sangat mujur, usai dipersunting CEO, Irwan Musri. Tak hanya bergelimang harta, Maya Estianti juga diberikan curahan kasih sayang oleh suaminya. Ya, jika dulu Maya Estianti dikabarkan mengalami KDRT saat menjalin biduk rumah tangga dengan Ahmad Dhani, kini rumah tangga Maya Estianti itu telah berubah 180 derajat dengan suasana yang harmonis dan adem ayem. Hidup Mbak Ratu usai menyandang tahtanya sebagai Nyonya Irwan Musri. Maya Estianti tak jarang membagikan perlakuan suaminya yang begitu manis. Namun, 3 tahun merajut kehidupan bersama Irwan Musri, baru-baru ini Maya justru menuliskan curhatan pilu. Singgung manis dan pahitnya kehidupan, Maya Estianti juga berusaha menenangkan pikirannya yang seolah sedang berkecamuk. Sabar, manusia akan melewati jalan berliku dan penuh dengan tanjakan curam untuk naik ke puncak gunung, ujarnya di Instagram Maya Estianti Reels. Berusaha, belajar dari pengalaman, Maya Estianti memahami bahwa untuk mendapatkan keindahan hidup, manusia harus melewati banyak rintangan terlebih dahulu. Harus melewati jalan yang susah dulu, nanti ketika di atas ada pemandangan indah menanti di puncak gunung. Kita manusia memang kadang harus melewati perjalanan yang nampaknya buruk dulu untuk nanti mendapatkan yang terbaik dan terindah, ujarnya. Tak hanya mengingatkan dan menenangkan diri sendiri, pesan yang dituliskan Maya Estianti ini juga ditujukan untuk para pengikutnya di Instagram. Jadi sabar ya guys, jangan lupa sebutkan kebahagiaan akan menjemputmu, amin, setiap hari, ungkasnya.